ini kami Kabupaten Badung menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melihat mengevaluasi terkait capaian daripada MCP kita, di mana ada 8 intervensi yang harus kita lakukan yang diampu oleh beberapa perangkat daerah, dan di dalamnya ada indikator dengan subindikatornya. Secara keseluruhan kita lihat dari rapat hari ini kan kita sudah capainya 84%. Kalau kita lihat di Bali ini kita masuk ranking 2 setelah yang besar. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar capaian itu yang saya lihat. Yang paling penting adalah saya minta kepada seluruh perangkat daerah yang ada di dalamnya, yang merupakan bagian daripada sistem pada MCP ini, agar dia benar-benar memahami dulu apa yang harus dilakukan, terutama terhadap indikator dan subindikator yang sudah menjadi satu parameter daripada MCP.